Sosok Angga Wijaya sempat jadi sorotan saat berseteru hingga bercerai dengan pedangdut Dewi Persik. Dewi Persik bahkan sempat terang-terangan menuding Angga Wijaya bermasalah terkait keuangan. Namun kini usai cerai dari Dewi Persik dan menikah dengan Nurul Kamaria, Angga nampak serius menggeluti bisnis. Ia bahkan sempat terekam berdiskusi satu meja bareng Rizky Billar, suami Lesti Kejora dan pengusaha Rudy Salim. Meski demikian, bisnis apa yang jadi perbincangan mereka belum jelas diungkap. Perbincangan bisnis itu terungkap dari unggahan Rizky Billar melalui Insta Stories akun pribadinya, Rizky Billar dikutip. Ayah BBL membagikan video sedang diskusi dengan Rudy Salim dan Angga Wijaya. Kala itu, Angga ditemani oleh istri tercintanya. Billar hanya memberi sedikit bocoran bisnis tersebut, bahwa rencananya tahun depan sudah jadi, gimana Mas Billar? Tanya Nurul. Hari ini bismillah ya guys, tahun depan kita udah jadi ya, balas Billar. Amin bismillahirrahmanirrahim, sahut Angga. Billar bocorkan sedikit bisnis tersebut, bahwa rencananya tahun depan sudah jadi, gimana Mas Billar? Tanya Nurul. Akhirnya muncul pengakuan Ruli soal gaji Rp 200 juta sebagai pilot. Diketahui, Dewi Persik belakangan berkoar soal gaji pacarnya itu. Dewi Persik bahkan disindir para istri pilot di media sosial karena hal itu. Tak terima, Dewi Persik pun meminta Ruli memberikan klarifikasi. Sebelumnya Dewi Persik membanggakan Ruli soal gajinya. DP bahkan tak segan membandingkan dengan mantan suaminya, Angga Wijaya. Sayangnya pengakuan Dewi Persik perihal gaji Ruli ratusan juta justru diragukan banyak pihak. Tak ingin dianggap menghayal, Dewi Persik pun mendesak Ruli agar membongkar penghasilannya ke publik. Dewi Persik lantas menanyakan kepada Ruli apakah ia selalu menanyakan perihal gaji. Kan di TikTok banyak yang stitch aku. Emang aku pernah tanya gaji kamu? Ungkap Dewi Persik. Namun tak hanya sampai situ, Dewi Persik tampak mendesak Ruli untuk mengungkap jumlah gajinya di hadapan publik. Coba Mas Ruli, yang Etihad tuh gimana? Kan kamu dianggap bohong tuh. Aduh maaf ya aku jadi tanya gaji, aku jadi nggak enak. Tapi sumpah demi Allah, aku cuma pengen tahu aja, kata Dewi Persik. Ruli pun menjelaskan perihal gaji pilot Etihad Airways minimal sekitar 35.000 dirham. Jika dikonversi dalam mata uang lokal, maka itu sekitar Rp 146 juta, namun itu masih merupakan gaji pokok dan belum ditambah dengan jam terbang. Ruli menjelaskan, pilot menerima uang tambahan yang dihitung per jam pada rute domestik atau internasional. Etihad starting gaji 35.000 dirham. Kali Rp 4.000 atau Rp 4.100 saja. Itu baru gaji pokok. Belum jam terbangnya. Itu per jamnya juga dihitung. Misal domestik Surabaya-Jakarta terbang berapa kali dalam sebulan. Itu dihitung, sambung Ruli.